Ini kolamnya Sultan nih, sini dulu Ipin. Weh Sultan ya, mantap. Kalian tolong kasih nilai nanti di bawah teman-teman. Mana kolam renang yang kalian suka ya? Kolam berenang air yang panas banget. Ini kolam renang air panas gitu ya. Kau sudah siap Ipin? Sudah siap Ipin? Oke teman-teman, untuk yang pertama kita bakalan coba. Oke guys, aku pengen kamu yang belum subscribe channel ini, klik tombol subscribe. Tombolnya warna merah, tulisannya subscribe atau berlangganan. Jadi bagi kamu yang belum subscribe, subscribe. Join the Believers. Subscribe karena kita adalah Believers. Hai guys, balik lagi di channel Beli Duit. Dan ya teman-teman, di video hari ini kita bakalan lanjut lagi Minecraft Now versus Pro. Oke Ipin, sudah mantap Ipin ya. Sudah mantap. Oke teman-teman, nah di video hari ini kita bakalan mencoba membuat kolam berenang air panas teman-teman ya. Karena kita perlu kolam itu untuk memanaskan diri kita boy. Karena sekarang sudah dingin banget di sini kayaknya teman-teman ya. Tapi panas gitu loh. Oh my god. Nah kita bakalan buat kolam berenang air panas untuk Noob dan Sultan ya di sini. Wah apa ini? Halo. Wah ada apa ini teman-teman? Dia mutar-mutar boy ya. Wow. Ini kayaknya kijang ya teman-teman. Kijang Ipin. Kijang ini ya. Oh my god. Rusa ya. Rusa. Oke. Oke teman-teman, nah di mana kau Ipin? Cari-cari tempatnya Ipin. Ipin, kau cari tempat ya. Di mana kau Ipin? Oke Ipin, di sana ya teman-teman. Berarti kita di di sini rumahnya ya. Ya di sini. Ah ini rusanya datang lagi. Yeay. Nah kita di sini aja ya teman-teman. Dan oke, untuk membuat kolam air panas ini kita hanya membutuhkan waktu 10 menit cukup Ipin ya. 10 menit ya. Oke teman-teman, nah kita bakalan langsung aja ya. 3, 2, 1. Let's go. Sudah bisa mulai Ipin. Oke teman-teman, kita bakal ambil yang namanya Netherrack. Kemudian kita ambil Flint and Steel. Kemudian kita ambil Diamond. Kemudian kita ambil Gold, Emerald, dan Stair ya. Stair yang dari ini. Kemudian kita ambil yang namanya Waterbug ya. Oke sudah. Nah pertama kita bakalan coba lubangi dulu. Wih, ada dua ya Ipin di bawah. Kita bakalan mulai dari sini teman-teman. Dari mana ya? Oh my god, dari sini ya. Satu. Oke, dua. Jatuh ternyata guys. Jelek di sana, jelek ya. Kita bakalan di bagian. Nah, di sini kayaknya mantap ya. Kita bakalan rapikan dulu sedikit ya teman-teman. Sudah kayak gini ya. Nah di sini di bawahnya kita menggunakan netherrack tadi. Kemudian di bagian sini kita menggunakan silicon. Dan di atasnya kita menggunakan diamond. Karena kolam berenang air panas ini akan jadi milik Sultan teman-teman ya. Nah untuk buat airnya tetap panas teman-teman, caranya kita harus mengasih api di bawahnya kayak gini ya. Kasih fireball juga, fire charge juga gak apa-apa teman-teman ya. Tapi asalkan di bawah ini bakalan jadi terbakar gitu ya. Kalau kasih fire charge kita harus menggunakan gini ya, respon sedikit, tapi itu sangat susah sekali. Nggak susah sih, sangat lumayan rumit. Jadi kita menggunakan cara yang gampang aja. Kemudian untuk di bagian bawahnya kita menggunakan guar ya, guar yang cheese block guar ya, biar ada teksturnya sedikit teman-teman, karena ini punya Sultan gitu ya. Oke kita tutup di bagian atas. Nah tutupnya kayak gini teman-teman. Kita kasih satu space ya di bagian sini untuk apinya tetap menyala gitu. Kalau kita tutup di bagian bawahnya, di apinya itu bakalan terpadam, jadi nggak panas gitu boy. Nah di sini kita bakalan sedikit lagi sudah. Di bagian pinggir saya menggunakan gini teman-teman, apa namanya ini sih, letan supaya kelihatan. Dan ini dia kolamnya sudah panas teman-teman, panas banget. Sekarang kita bakalan kasih air ya. Kasih airnya kita cukup di pinggirannya aja kayak gini teman-teman. Nah sudah semua terjadi ya, sudah semua punya air gitu ceritanya. Dan di sini juga wow, kolam renang air panas kita
teman-teman. Kemudian kita bakalan kasih seluncuran ya di bagian sini ya teman-teman. Kita kasih seluncurannya kayak gini menggunakan gold ya. Kita gunakan diamond aja mulai dari sini kayak gini. Nah, 3 ya. Kemudian di sini lagi kayak gini. Wih, sudah nice. Nah, kayak gini teman-teman seluncurannya biasa aja ya biar cepat ya teman-teman ya. Jadinya kayak gini teman-teman seluncurannya ya. Weh, mantap kan? Mantap lah ya. Oke, di bagian sini kita menggunakan emas untuk sebagai pilarnya teman-teman. Menggunakan gold ini, goldnya 3 ya. Di bagian sini dan di bagian sini. Nah, 3 gini teman-teman pilar kita. Karena ini adalah kolam renang air panas sultan. Jadi kita harus menggunakan barang-barang terbaik yang ada di sini ya. Oke, sampai di bagian sini. Nah, sampai di sini teman-teman ya. Kemudian karena itu udah 3, jadi kita buatkan lagi satu di sini. Dan nanti untuk naiknya kita menggunakan ladder ya teman-teman. Ladder ya, biar mantap jiwa ini pokoknya kolam kita. Biar sultannya bisa berenang dengan mantap jiwa. Kemudian kita di sini kasih kayak gini lagi, biar terlihat kokoh nanti teman-teman ini ya. Oke, aduh kok jatuh terus kita. Oke, sampai sini, sampai di atas. Dan gini kita balonin. Kemudian di bagian sini kita bakalan tutup lagi. Nah, ini biar aman nanti sultannya naik teman-teman. Dan di bagian sini kita bakalan tutup sedikit ya. Nah, kayak gini boy. Oke, sudah mantap kan? Ya, mantap. Oke, kemudian di bagian atas kita bakalan sedikit hias ya. Kita bakalan giniin dulu, kasih sedikit space. Nah, di sini kita bisa loncat ya teman-teman. Kita buat loncat-loncatannya dulu di bagian sini ya. Nah, ini loncat-loncatan untuk yang mau meloncat dari sini ke kolam air panas gitu ya. Bukan di sini. Halo! Oh my god. Bukan di sana teman-teman. Berarti di bagian sini. Nah, kayak gini boy. Di bagian sini kita lihat. Wow, bener ya. Berarti di bagian sini kita buatkan kayak gini teman-teman. Dan kita ambil yang namanya slime block ya. Kita ambil slime block. Dan kita ambil apa tadi ya, saya lupa boy. Oh my god. Oh, apa namanya, ladder ya. Ladder. Nah, ini ya ladder untuk tangga naik. Dan di sini kita kasih yang namanya slime block. Yui, sudah mantap. Kemudian di sini kita kasih ladernya di sini ya teman-teman. Nah, kayak gini. Kasih ladder supaya kita bisa naik. Karena kalau pakai tangga nanti bakalan panjang, perlu space. Jadi kita gunakan ladder. Dan untuk di sebelah-sebelahnya ladder supaya perlindungan, kita menggunakan stair ini ya. Oke, sudah mantap. Dan di sini juga sudah mantap. Dan di bagian sini kita belokkan sedikit. Sudah nice ya, sudah nice. Kemudian di bagian sini juga kita kasih, sudah mantap ya. Ini dia teman-teman. Kemudian apalagi, kita bakalan coba lihat dulu. Sudah nice. Oh, di perosotan kita belum ada air teman-teman. Kita kasih air dari sini. Bam. Wede. Ini dia kolam air panas dan masih menyala teman-teman. Lihat, masih menyala, masih panas itu airnya, masih panas teman-teman. Kemudian di sini kita ambil yang namanya stone brick ya, brick yang merah teman-teman, yang mana? Nah, ini brick yang merah. Kemudian kita menggunakannya di bagian pinggir. Nah, di sini ada emerald. Kita bakalan kasih emeraldnya di bagian sini teman-teman supaya lebih kokoh ini terlihat pilarnya. Oke, sudah nice, sudah mantap kan kayak gini. Kemudian lantainya kita bakalan ganti menggunakan brick yang ini teman-teman. Brick yang merah karena ini cocok banget untuk kolam berenang ya, biar terlihat keren gitu. Oke, dan nanti kita bakalan coba kasih sedikit sugar cane dan tanaman apa gitu ya. Bam. Oh, sudah mantap ya, sudah mantap. Kita bakalan coba lihat Ipin. Ipin, sudah selesai Ipin? Sudah selesai kah Ipin ya? Oke, sudah ya. Oh my god teman-teman.
kan Ipin juga sudah selesai. Nah, nanti kalian coba kasih nilai teman-teman untuk kolam berenang air panas kita ya. Ini kolam berenang Sultan Ipin, sini dulu Ipin. Weh, Sultan ya. Mantap, kalian tolong kasih nilai nanti di bawah teman-teman. Mana kolam berenang yang kalian suka ya? Kolam berenang air yang panas banget. Ini kolam berenang air panas gitu ya. Kau sudah siap Ipin? Sudah siap Ipin? Oke teman-teman. Untuk yang pertama kita bakalan coba showcase milik Ipin ya, seperti biasa teman-teman ya. Oke. Nah, apa ini Ipin? Woi, kolamnya woi sudah panas ini. Ke kolamnya cuma satu blok teman-teman, enggak dalam-dalam banget sih. Oke. Yang penting airnya panas gitu ya. Sudah panas dan di sini ada tempat santai. Kita duduk di sini. Woi. Nice, nice, nice. Ya, manja ya, ada tempat duduknya Ipin dan mejanya juga. Kemudian di bagian sini, di sini ada ladernya, kita bisa meluncur dari sini ya. Seluncurannya kita bakal coba. Meluncur Ipin. Yes, sudah mantap. Nah teman-teman, kalian coba kasih nilai untuk kolam berenang air panas milik Ipin ya. Oke, kalian kok tolong kasih nilai di bawah teman-teman, di komentar di bawah. Dan sekarang kita bakalan lanjut teman-teman, kita showcase kolam berenang Sultan milik kita ya. Dan kalian tolong kasih nilai nanti di bawah karena believer sudah mulai solid teman-teman. Kita harus paling solid di sini ya. Udah believer sudah mulai kelihatan aktivitas solidnya ini ya. Oke, apa ya Pin? Oke, di sini mulai dari sini ya, ada kolam air panasnya 2 blok ini ya. Sudah bisa tenggelam, kira ini tenggelam Ipin, tenggelam Ipin. Oke, yang pertama fasilitasnya kita bakalan mulai untuk naik dulu di ladder kita. Naik Ipin, kayak ikut naik Ipin. Woi, Ipin ikut naik juga teman-teman. Nah, di sini ada dua seluncuran dan ada loncat-loncatan. Kita bakalan mulai dari loncat-loncatan dulu. Tuyu! Yeah! Pas Ipin, coba Ipin. Coba Ipin. Wow. Ya. Oke, mantap. Dan sekarang kita bakal coba seluncurannya, teman-teman ya. Kita naik lagi, Ipin. Wah, dia Ipin darang kita, teman-teman. Oke, seluncurannya di depan, kita bakalan langsung meluncur. Oke, ini dia seluncuran milik Ipin, Sultan Air Panas ini ya, Sultan Kolam Air Panas. Pas ya. Ipin, kau ikut berenang Ipin, seluncur Ipin, meluncur Ipin. Oke, Ipin sudah meluncur teman-teman. Ya, tenggelam Ipin teman-teman, tenggelam ya, tenggelam. Oh my god. Lagi-lagi Ipin. Oke, nah teman-teman, kalian tolong kasih nilai untuk kolam berenang Sultan kita di sini ya. Berapa nilainya teman-teman? Karena ini sudah mantap jiwa gitu ya. Oke, dan sudah mantap Ipin. Cedih Ipin. Oke teman-teman, demikian dulu video kita hari ini. Tadi kita sudah membuat kolam berenang air panas Nol versus Sultan. Dan ya, jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like dan subscribe jika kalian belum subscribe channel ini teman-teman. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.